Berita terupdate dari panggung hiburan tanah air tentu selalu menarik untuk ditunggu. Berikut ini kami sajikan cerita terupdate hanya untuk Anda. Selebriti Nindi baru saja didapuk menjadi brand ambassador produk minuman kekinian bernama Ganbati. Dijumpai dalam acara peluncuran tersebut, ibu dua orang anak itu mengungkapkan rahasia di balik bisnis barunya tersebut. Ia juga mengatakan berbisnis pada masa pandemi merupakan tantangan tersendiri yang mana dirinya dan tim harus sering berinovasi terhadap produk yang disuguhkan untuk masyarakat. Selain menjadi brand ambassador untuk produk minuman yang ia luncurkan, dirinya juga merupakan investor di produk tersebut. Baru nyampe, jadi langsung kita ke Ganbati, karena hari ini aku bakalan senang banget untuk memberikan sesuatu yang baru. Ini aku menjadi brand ambassador untuk Ganbati. Jadi di sini ada sahabat aku, ada Elvin dan ada Marcelo juga. Jadi mereka kita bekerja sama, dan pada saat ini kerjasama ini pastinya kita akan bermitra bisnis dengan teman-teman yang lainnya juga. Karena ini yang aku harapkan semoga bisa berkembang lebih besar lagi, karena kita sudah ada berapa? 5 ya? Udah ada 5 outlet di Jakarta, di Bandung, di Tangerang, sama Banjarmasin. Jadi nanti nextnya kita akan mengembangkan mitra bisnis di cabang-cabang daerah lain. Baru terpikirkan sekarang. Gimana coba? Kita ingin melakukan ini itu aja, waktu kali ngomong Ganbati deh. Oke, jadi Ganbati ini yang aku suka adalah minumannya itu fresh, jadi dari buah asli, dan tehnya juga teh Jepang, terus sudah gitu teh hijau ya, teh hijau, terus juga gitu sakura boba pionir, jadi bobanya itu terbuat dari sakura, jadi ini pionir dari yang memang dikeluarkan oleh Ganbati. Jadi dan pada saat ini aku mengeluarkan varian Ichigo Sour Soup, jadi itu isinya sirsak dan teh hijau, dan ada nata de coco, iya. Sirsak, teh hijau, dan nata de coco, jadi itu seger banget karena memang aku pecinta sirsak. Jadi pada saat kita mau mengeluarkan produk yang terbaru, aku berpikiran apa ya kira-kira minumannya yang cocok untuk seger-seger gitu, karena memang aku tidak terlalu suka manis, tapi lebih suka yang seger-seger. Walaupun manis pun juga paling aku sukanya susu-susu gitu, jadi agak lebih light. Dan di sini juga banyak sekali varian-varian lain yang pastinya aku bisa jamin kalau itu adalah enak. Tantangannya pasti banyak ya, karena kan memang sekarang bisnis-bisnis kuliner pun ataupun minuman berkembang juga, walaupun pandemi tetap berkembang, tapi memang ada hal-hal yang harus di hold dan ada hal-hal yang bisa kita jalani gitu loh. Jadi di saat pandemi gini pastinya kita harus banyak inovasi-inovasi dan bertukar pikiran, jadi bagaimana caranya biar bisnis ini tetap berjalan dan jauh lebih berkembang cepat. Iya betul, bisa untuk orang-orang, jadi maksudnya gimana ya, biar walaupun tidak harusnya terlalu mahal, tapi sehingga mitra-mitra bisnis kami pun juga bisa untuk gampang digaitnya. Kira-kira pastinya investasi, terus sudah gitu kalau mengurangi jadwal, ya kalau lagi pandemi gini pasti kan tidak bisa terlalu, pekerjaan tidak seperti waktu dulu gitu loh, karena kan kayak mau nyanyi atau apa kan enggak orang juga enggak banyak acara gitu, kurang lebih seperti itu sih. Itu saja ya, pelan-pelan, karena ini baru pertama kali saya berbisnis yang benar-benar coba untuk terjun gitu loh. Nanti rencananya kita mau bisnis-bisnis yang lain itu masih sedang dijajaki. Kalau misalnya untuk sekarang, yang pasti kalau yang kemarin-kemarin kan aku ada kayak kolaborasi apa itu kan hanya seperti itu gitu. Kalau untuk sekarang pastinya lebih diseriusin lagi, karena kan memang kita ingin cabang-cabang dari Ganbati ini lebih banyak di kota-kota yang lainnya, jadi bukan hanya di Jakarta saja, sehingga bisa, karena banyak banget yang DM misalnya kayak, kak nggak buka di sini, pasti kan kita juga pengen di kota-kota mereka juga kita bisa kasih produk kita untuk mereka. Maksudnya bagi aku entertain itu kan orang yang menilai, maksudnya seperti mereka suka sama kita, bagaimana kita merepresentasikan diri sendiri, apa yang mereka suka. Dan kalau misalnya untuk pekerjaan sendiri, aku tetap sebagai penyanyi ya tetap aja gitu, selagi orang masih ada yang mengundang. Jadi mungkin lebih
menyibukkan diri supaya nggak terlalu stres. Jadi supaya nggak stres lagi gitu. Ada teman ngobrol, menyibukkan diri, terus udah gitu. Kayak anak aku pasti kan kayak Mas Abi tuh orangnya udah bisa banget kayak ngasih testimoni. Ini nggak enak, ini EP, ini enggak gitu loh. Jadi sebelum itu tuh pasti aku cobain ke anak-anak aku suka apa enggak gitu sih. Ya yang penting dapat duit aja cuan. Mas ini sejauh mana sih keterlibatannya, apa cuma udah nambahkan juga atau ikut ngurusin apa milih rasa kayak gitu. Advisor, brand ambassador, terus ya investor juga. Tapi ikut nanti nggak sih kayak rasanya agak kurang? Oh iya. Jadi kan sebelum ini kan kita brainstorming dulu kan. Ini enak, ini enggak, terus dikasih tahu. Aku cerita kalau aku sukanya buah apa gitu, seperti itu. Kak,